Halo semuanya, hari ini kita main GTA Roleplay lagi, di mana gua sebagai Bambang menjadi seorang polisi di dunia GTA. Nah, kita akan lanjut. Hari ini ceritanya adalah si Bambang ini, dia mau meniti karirnya kembali menjadi polisi setelah kemarin jalan-jalan sama temennya yang seorang kriminal. Jadi bang, agak tragis ya si Bambang dan Ucok ini. Ucok itu kriminal tapi mereka berteman gitu. Jadi selama Ucok tidak melakukan kejahatan di depan Bambang, kayaknya nggak ditangkap nih. Nah sekarang Bambang mau melanjutkan karirnya sebagai polisi. Kantor polisi, gimana? Peta apa, Pedro? Es krim. Hah? Es krim. Terakhir itu Bambang dia ketabrak mobil. Lalu pas tadi bangun lagi, semua barangnya ada yang nyolong. Ini yang nonton nih, siapa nih nyolong barang-barang gue nih. Untung udah dapat lagi tadi. Ketemu komandan. Kita kan nanya komandan. Minta bantuan komandan untuk ganti baju dulu kali ya. Di mana ganti baju? Kamu dari mana aja? Abis tidur, Pak, ketabrak mobil, Pak. Hah? Ketabrak mobil? Ketabrak mobil gimana? Iya pak, jadi kemarin nyebrang jalan terus abis ngambil gaji pak, ketabrak pak. Siapa ini? Tiba-tiba datang ke sini kamu, ah? Masuk ke kepolisian. Namanya Bambang Mangan, Sugeni. Dia senior kamu, datang, iya. Parah banget. Maaf, saya tidak tahu kalau hormat lu sebagai polisi. Hormat lu datang ke dia. Nih, saya juga punya. Oh. Itu foto saya. Fotonya Sudori. Iya, foto Dori aja biar dikira komandan. Saya mau melanjutkan pelatihan saya, Pak. Ini, kamu tuh harus satu di FTT. FTT itu final test training. Kamu tuh harus dipromosikan. Udah masa tenggat banget nih kamu nih. Siap banget. Siap, Pak. Saya gimana nih? Siap, Pak. Sabar, kamu juga harus di akademi juga. Oke, kamu ganti baju dulu. Siapa? Tatang, Bambang. Bambang Sugeni. Siap, Pak. Saya digantiin atau? Enggak. Gua masa digantiin, bisa digantiin. Ayo, dicoki dong. Ambil senjata kayak biasa. Senjata ini. Ambil IFAC, ambil armor. Kamera ya, Pak? Ini kamera nih. Udah, Pak. Senjata kamu jangan lupa. Pistol, ammo pistolnya. Jangan lupa masuk radio, Central PD. Polis radio. Polis radio. Oke. Terus Central. Cek. Nah, let's go. Bilang kamu on duty. 677 on duty. 677. Berangkat ke tempat pelatihannya. Ayo. Memang ada cewek cakep tuh. Itu yang polisi baru ya? Iya. Udah berasa lama dia nih. Bentang-bentang udah mau naik dia. Nah, sekarang kamu bakalan pakai mobil. Cipung ganggu banget. Cipung ganggu banget. Ini kemana? Kita ke senisor. Si Cipung ganggu banget. Gimana keseharian kamu? Cuma ketabrak mobil kah? Iya, sama ke rumah sakit, Pak. Saya, Pak. Apa yang kamu dapat di rumah sakit? Saya disuruh tiduran, Pak. Tengkurap. Oh, berarti kamu bisa tengkurap dong? Coba saya keluar mobil dulu, Pak. Mau lihat, Pak. Oh, boleh. Coba, tunjukin tengkurap. Cara tengkurap gimana? Lupa gua. Oke. Nah, nice. Berarti kamu udah bisa tuh. Nah, kamu harusnya udah mengerti namanya frekuensi radio. Namanya itu kita namain 10 codes namanya. Jadi semua kode itu berawal dari 10, angka 10. Kayak kamu sering dengar orang bilang 10-4 enggak? Pernah, Pak. Nah, 10-4 itu artinya dimengerti. Oh. Atau juga baik gitu. 10-4, 10-4. Ya, karena kamu disuruh. Bambang, kamu coba ke arah sana. Terus kamu pasti bilang 10-4, Pak. 10-4, Pak. 10-4, Pak. Ten-four, Pak. Nah, itu dimengerti namanya. Nah, kita nyampe ini. Ini namanya area pelatihannya. Oke. Mau latihan. Kita, Tatang, Bambang, kita bakalan benar, ya? Belajar yang dinamain itu si traffic stop. Kenapa dia melotot mulu? Iya, komandan. Tahu nggak traffic stop itu apa? Ten-four, Pak. Nggak tahu. Apa, Tatang? Nggak tahu. Bambang, tahu nggak traffic stop apa? Lampu merah. Nggak salah sih. Nggak salah. Traffic stop itu adalah penilangan. Apa sih pakai penilangan? Kalau kita secara awam kita mengetahuinya penilangan. Jadi kalau misalkan ada orang diberhenti sama polisi, nah itu namanya sedang traffic stop. Itu bisa dibilang namanya 10-38. 10-4, Pak. 10-4, Pak. 10-38. 10-38 itu 10-38.
Hitler TX-1038. Boleh, saya catat boleh pak? Boleh. Catat. Bagus kamu catat. Catatnya gimana cara nyatet? 1038. Traffic stop. Anda saya di celupamnya mau. Apa tiduran deh, mau. Saya catat di bawah, Pak. Bentar, Pak. Oke. 1038 artinya ini, penilangan. 1038 kan? 10-38. 10-38. Iya. Oke, siap, Pak. Nah, itu 1038 itu traffic stop. Yang ibaratnya penilangan secara awam. 1057. Ya, itu namanya... Itu namanya pengejaran, pursuit. Pengejaran, Pak. Oke, Pak. Kalau kita ngejar suspek, nah itu kita bilangnya 1057. Gini, Pak. 1057, Pak. Gitu ya, Pak. Pengejaran. Benar. Nah. Berarti ada yang lari namanya 1057. Ya, kalau mereka lari, mereka 1057 tapi foxtrot. Itu buat mereka. Ya, tapi mereka larinya pakai kaki, bukan pakai mobil. Oh, foxtrot on foot. Ya. One hour apa? 1038 itu artinya pengejaran. Iya, ya, salah. Bukan. 38 traffic stop. Oh, 1037 pengejaran. Bukan. 50. Salah. Oh, diganti-ganti terus ya, Pak? Ya, 57. Ini siapa yang ganti nomornya, Pak? Saya kasih kalian kan itu 1057, 1038. Nah, kalau misalkan kalian mau on duty itu namanya 1041, 1041. 1041 itu on duty. Oh. Itu on duty. Jadi ya, saya kasih tahu ke orang 10. Ya. Oke. Okay. 1041 saya absen. Nah, ini. Nih teman-teman, nih Bambang Tatang lihat tuh sini. Oh, ini. Silakan Bambang. Pentu, ini good signal, pentu. Pentri, stop transmisi. Oh, kita pakai kode-kode gini ya, Pak, ngomongnya apa ya? Betul. Jadi kalau saya lihat ada perampokan, 1031B. Mantap. Berarti kalau ada yang ngejar suspek, 1020 berapa ya, Bang? 20 gitu ada di sini speknya. Oh, siap. Wah, 420. 420 apa 420? Nih, kali catat. Oh, masih ada bawahnya, Pak. Banyak, panjang banget, Pak. Masih kok panjang? Masih. Masih banyak. Cuman kita menggunakan yang simpel-simpel aja. Iya, yang basic. Yang basic. Kalau yang kalian enggak pusing. Wah, seru. Oke, sekarang kita langsung ke praktek. Ini kalian hafalin. Nanti saya bakal ngasih prakteknya itu. Saya bakal ngasih praktek, abis itu kalian eksekusi, oke? Okay? Oke. Okay. Gila, dia ada latihan beneran ya. Serius cuy, ini cuy. Sini, naik berdua. Selesai. Nah. Dori, jadi backup. Oh, ini pura-puraan. Nah. Tentu. Nah, terus. Oke. Okay. Jalan aja. Oke. Okay. Biar dia berhenti, biar dia tahu kalau kalian itu kalau dia itu dikejar sama kalian, nah kalian nyalain rotator. Main strobo. Oh, Oke. Nah, terus kita bilang, kita teriakin. Hey, sir, please pull over. Menepi. Sir, pull over. Menepi apa ya? Sir, nah, pull over, sir. Oke. Okay. Sir, pull over. Nah, terus dia udah berhenti nih. Nah, kita parkir di belakangnya. Oke. Okay. Paralel tapi agak menyamping. Supaya apa tuh? Nah, supaya kalau misalkan dia lari, misalkan Das coba lari Das. Dia lari, kita langsung lanjut lagi. Oh, oke. Ada yang bandel juga ya komandannya. Nah, terus ketika ini udah, kita langsung keluar. Kita tanyain. Boleh tembak, Pak? Jangan. Oh, oke. Gak boleh tembak, tapi diginiin aja. Bercanda. Oke. Nah, masuk lagi, Das. Nah, jadi gini. Jadi, ketika dia udah berhenti, kalian tunjukin badge number kalian yang sangat hebat itu. Nah, saya Tatang Sutarma. Nah. Bambang Sugeni. Nah, kamu melakukan kesalahan. Halo, saya Joji Snow di sini. Bapak tahu kesalahan Bapak? Kebetulan nggak tahu, Pak. Bapak nggak pakai helm, salahnya. Dia pakai mobil. Tapi mobil kapan kebuka? Kan pakai helm dong. Nggak perlu dong.
Bambang dia enggak serius kayaknya Bambang. Iya, ini kayaknya ini benar-benar deh. Kayaknya harus dihukum deh Bambang ini. Jangan hukum saya. Pantry Bambang. Oke, terus dia bilang, terus kita bilang, "Kamu tadi makan lampu merah. Kamu punya driver license enggak?" Pakai tanyain gitu. Kamu punya driver license enggak? Ada SIM enggak? SIM. SIM. Ada, tapi buat motor. Wah. Dia punyanya SIM C, Bambang. Gimana nih? Gimana nih Pak? Kalau kayak gini Pak? Nah, kalau kayak gini kita tilang. Kita penjarain. Dia kita suruh dia untuk turun dari mobil, terus kita impon mobilnya. Oh, diambil mobilnya Pak? Pak, damai Pak. Kita sita mobilnya. Tuh, kalau misalkan damai. Damai. Pak, kami ada bertanya pada Pak. Kamu lapar nggak gitu? Kamu lapar nggak Bambang? Kamu lapar nggak Bambang? Kamu benar. Saya nggak lapar. Walaupun saya lapar, saya tidak akan terima uang dari pelanggar hukum. Bagus. Ini baru nih polisi beneran. Ini tapi dia minta damai. Ngapain lagi? Nih Pak, damai Pak. Bambang disuap. Dia kesini ingin berkenuk jadi polisi, dia ingin terima. Mana saya tidak terima apa-apa, saya tidak mau damai. Tidak ada kata damai. Turun dan mobilnya kita impound. Nah, yeah. Jadi ini saya turun, Pak. Iya, betul. Aduh, ini mobil satu-satunya saya, Pak. Kamu mau melanggar, mau bayar denda atau mobilnya saya impound? Atau bayar denda dodonya impound? Saya maunya bayar denda, tapi mobilnya nggak diimpound, Pak. Nggak bisa, kita nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gini, Mas Capung. Saya tahu. Cipung, dia terbang. Gak bisa, ini mobil kita ambil. Ya, nangis deh dia. Nangis itu dia, Bambang. Saya tidak peduli untuk orang yang melanggar lalu lintas. Apa bisa ini diambil, Pak? Kita bawa kan? Kita polisi, Bambang. Kita impound. Oh, okay. Impound nggak perlu dibawa. Oke, okay, kamu tahu caranya kan sekarang? Tahu. Nah, oke, okay, sekarang kita kalian yang berdua yang praktek. Oh, siap. Tanpa saya. Tatang, kamu serius Tatang. Bapak, saya ingin jadi polisi karena orang tua saya bangga saya jadi polisi. Nih, dengar frekuensi radio saya ketika kalian mau ngelakuin traffic stop. Oke. Misalkan batch number, saya pakai batch number kamu ya, Bambang. Oke. Okay. Misalkan. Alright, this is 677 doing 1038 dengan kendaraan go-kart merah. Asli, seru banget. Merah. Dan juga satu orang penumpang di dalam mobilnya. Standby for feature update and it's still code 4. Nah, itu. Kamu tau code 4 enggak? Keren. Code 4 itu. Keren. Code 4 enggak tahu. Code 4 itu. Apa? Buat lebaran, code 4 ayam. Sudah. Bercanda mulu, Tatang. Kamu yang benar dong, Tatang. Serius. Lama-lama marah ini saya nih. Biar saya kasih ini, Pak. Serius, pokoknya. Ampun, komandan, ampun. Dia mau dikatakan ini. Code 4 itu masih terkendali. Oh, terkendali. Okay. Ya, jadi kalau misalkan ada yang nanya nih, misalkan, Bambang, suku nih, status. Nah, kamu bilang, it's still code 4, sir. Oke. Okay. Masih terkendali, sir. Oke. Oke, sekarang. Code 4, sir. Code 4. Saya ngerti. Kalian ngomong di radio, gini, nggak usah pakai kode. Kalian ngomong di radio, nggak perlu pakai kode. Kalian bilang aja, 677 sedang melakukan penilangan di jalan, bla 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 bla. Jalannya ngarang aja terserah kalian, jalan okay. Apa namanya? Okay. Jalan bla 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 bla. Dan situasi masih terkendali dengan kendaraan yang digunakan oleh seorang pelanggar adalah go-kart berwarna merah. Nah itu aja. Kalian deskripsikan pokoknya kalian itu sedang apa? Oke. Okay. Oke, nggak perlu pakai kode, nggak apa-apa. Oke. 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 Siap. Nyetir. Pengandan. Sini Bambang, kamu nyetir. Ih, asik. Let's go, Bambang. Masuk nih, di sini nih. Nah, ya, masuk. Iya. Yeah. Masuk mobil lah. Eh, kamu bukan kamu Tatang. Turun dulu Tatang. Gimana kok saya nggak bisa naik mobil tadi? Nah, nih naik mobil. Sabar naik mobil dulu si Bambang. Nah, oke. Okay. Let's go Tatang. Bambang, kamu udah tahu caranya kan Bambang? Tahu. Nah, kita kejar dulu terus kamu yang ngomong di radio Bambang tahu kan hidupinnya gimana hidupinnya itu pakai tombol Pak? R pakai tombol R halo oh sorry ada itu benar nah ya nah, stop minggir kanan minggir kamu kanan. Minggir kamu kanan. Kamu minggir udah, kamu Pak. Minggir minggir udah Pak salah tuh dia salah kamu salah kamu salah lurus dulu baru kanan lurus dulu baru kanan. Oke.
Oke, mulai Bambang. Kita nice. Kita turun nih berarti ya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Nama saya Bambang dan ini teman saya Tatang. Tunjukin badge kamu dulu, Pak. Kamu apa kabar? Baik, Pak. Sehat. Tunjukin semua sehat ya? Sehat. Sehat semua ya. Keluarga-keluarga. Keluarga aman, Pak. Kebetulan. Ya, eh Tatang kamu ini jadi polisi yang galak, saya jadi polisi yang baik. Jadi dia kayak mikir gitu nih mau ke siapa gitu Tatang. Anda saya tilang di sini. Kamu jangan sekali-sekali berlari-lari di depan. Oke, sebentar, Mas. Ya, maaf ya ini. Maaf, Pak. Ini teman saya memang galak sekali. Tapi kalau Anda bekerja sama dengan saya, pasti semuanya baik-baik aja. Maaf ya ini teman saya emosian soalnya. Bagus Tatang. Sudah kita penjarakan saja dia, Bambang. Bagus Tatang kayak gitu, Kak. Tatang galak nanti saya yang baik ya. Kita penjarakan saja, Bambang. Oh, enggak, jangan gitu Tatang. Jangan gitu Tatang. Kasihan nih orang nih udah kecil sekali, mobilnya kecil. Jadi boleh saya lihat surat-suratnya? SIM. Kebetulan ini pinjaman, Pak. Saya adanya SIM, Pak. Kenapa kamu ya, itu SIM. Enggak punya? Oh iya. SIM yang mana? SIM saya adanya SIM motor, Pak. Oh ya udah oke, makasih ya. Hati-hati ya. Oh iya, Pak. Kok gitu, ya. Betul. Tidak ada kata damai di sini. Kami polisi bersih-bersih di sini. Oh, kebetulan mobil saya kotor, Pak. Bapak bisa bersihin enggak, Pak? Kamu melawan polisi kamu. Wah, ini. Maaf, Pak. Tadi katanya bersih-bersih. Bersih-bersih itu tidak terima. Maaf nih teman. Teman saya galak nih. Gitu ya. Oke. Okay. Jadi mobilnya kami impound, silakan Anda turun. Atau kamu mau bayar denda? Oh, kalau bayar mobil bisa, mobilnya aman. Enggak ada. Tidak bayar. Tidak bayar. Tadi kata bapak yang ini bayar denda, tilang. Dia tilang. Oh, ditilang berarti mobil saya aman, sir. Aman, tapi kamu harus bikin SIM lagi. SIM A, SIM B, SIM C, SIM card. No. Bikin itu. SIM card. Pas kalau SIM card saya udah ada, Pak. Ya pokoknya semua SIM harus terkumpul semua agar Anda tidak terkena tilang ketika naik kendaraan. Betul, jangan diulangi siap, lagi. Siap, Pak. Siap, salah, Pak. Terus kalian bilang sama dia, oke, kamu bisa lanjut setelah lampu rotator mati. Oke, kamu bisa lanjut setelah kami balik ke mobil dan lampunya mati. Oke, Pak. Berarti mobil saya nggak jadi diimpound, jadi, ya, Pak? Jadi diimpound. Terus saya baliknya gimana, Pak? Ya udah, kamu yang nyetir mobil kami. Ayo. Ah, boleh, Pak. Enggak gitu. Ya bukan gitu ya. Oke, maaf. Iya, taksi, betul, taksi. Pesan taksi. Ini saya lagi nyari taksi nih. Oke. Sekarang kita lanjut ke namanya 1057. Oke. Langsung ke pengejaran. Kita bakal kejar itu mobil kecil. Terus kamu sambil kontak di radio, oke? Siap. Itu Tatang enggak mau kencing. Tatang, eh. Dia kencing dong. Oh, kencing dulu ya, kebelet. Nah, ho, lihat. Ada flash aja. Ini musuh kamu adalah superhero sekarang. Lawan kamu adalah superhero. Wih, oke, siap. Sama Tatang. Oh, Tatang. Tatang, betul. Sini naik, Tatang. Sini, mobil ini, Tatang. Naik sana, jangan ke saya. Ini Tatang. Ya kamu jangan naik, maju-maju, saya lagi mau naik, Bambang. Oke, nyalain. Oke. Nyalain rotator. Otot Q. Tombol Q. Nah, pakai suara. Suaranya pakai alt. Bambang, keren banget kita udah punya mobil, Bambang. Pakai otot alt suaranya. Officer 677 in pursuit of red go-kart approaching is route 68. Suspect very small. Nice. Like tuyul, suspect like tuyul. Ya, yeah, tentu. But with hair, tuyul with hair. Update terus, Pak. Oh iya, yeah. Masih mendekati westbound Grand Senora Desert dan masih muter. Suspect terlihat gabut. Okay, good job. Ini kita tabrak. This is 677. Gonna be PIT
maneuver. Ah. Oh. Oke. Okay. Nah, sekarang dia mobilnya udah rusak. Lari, kejar itu flash. Itu kejar itu flash. Kejar the flash. Jangan mimpi serblok lo. Wah, dia kenyang banget itu The Flash. Ini pengaruh. Berarti kamu dia kecil sekali larinya The Flash. Pengaruh tinggi badan ini kayaknya. Ini The Flash versi Lego nih, tinggi banget nih. Cuma dia The Flash. Kenceng banget. Kenceng banget. Larinya kenceng banget. Itu dia The Flash. Kamu The Flash. Ya nggak ketangkep dah. Berhenti, berhenti. The Flash, berhenti The Flash. The Flash, berhenti kamu. Oh, dia masuk ke sini, sir. Sini sini. Eh salah, enggak ada. Oh itu dia. Dia nyamar. Nyamar jadi rumpet, sir. Kejar the flash. 57 Fox Charlie. Kayak gitu. Outside area. Tembak. Jangan ditembak, jangan ditembak. Oh, enggak boleh. Suspek menyamar dengan tumbuhan. Suspek menyamar. Sabar. Suspek, kamu berhenti tidak? Kalau tidak saya tangkap. Kalau misalkan dia kayak gini, kita punya canine namanya. Kita punya anjing. Semak nih. Jadi semak-semak. Dia di semak-semak. Nih, kita saya panggil canine nih, bentar. Maaf. Kok sitting anjing canine. Oh, itu. Canine. Anjing. Kita suruh cari anjing. Itu jangan panggil. Anjing, mana anjing? Terus kita suruh cari dia nih. Anjing, cari anjing. Anjing. Anjing, cepat cari anjing. Tuh, dia jalan cari, tuh. Cari. Carinya gimana cara cari? Ya, anjing kita ajak anjingnya bodoh nih. Anjingnya bodoh nih. Saya sekolah. Officer, sir. Oh iya, benar-benar dia officer. Ini. Oh, ini dia. Oh, ada di belakang, naik ke atas gunung. Suspek naik ke atas gunung. Sini. Allahu Akbar, saya jatuh. Ini dia nih. Stop. Tester kamu cuma 3, BTW kamu udah pakai 1, berarti tinggal 2. Oke. Dapat. Ini tester. Lah, wah dia kebal. Kok kebal tester. Dia kebal tester. Gila, dia kebal. Kok bisa kebal? Kaf, bordolnya. Jangan tester lagi. Kenapa Bambang yang di tester? Salah lagi. Tatang, ini kalau beneran gimana Tatang? Kita kerja samanya Tatang. Dia kabur. Kabur lagi dia. Itu terlalu kecil Bambang. Jadi saya salah nge-scuff tadi. Sekarang kamu tackle dia. Tackle dia, oke. Tackle tau kan caranya? Nah. Oke, siap. Kamu kejar suspek kalau kamu enggak bisa taser, kamu harus tackle dia. Oke, siap. Coba. Kejar si Cipung. Nah, kejar si Cipung terus tackle dia. Oke. Ayo Bambang, kejar dia. Borgol. Nah. Ya, dia nyelip. Nyelip. Sekarang kita latihan pakai pistol. Itu pistol kalian ada peluru karet semua tuh. Oke. Pistol kalian. Yang mana pistol? PD Glock. Oke. Lah. Aduh salah lagi. Udah sir. Apa itu? Kamu masih keluarin ini nih. Kamu masih keluarin taser, keluarin pistol dulu. Pak komandan, itu meledak. Itu apa, Pak? Itu aman. Pak komandan. Aman. Nah, kamu keluar pistol juga, Tatang. Oke. Itu udah ada pelurunya belum? Coba tes tembak ke udara. Kamu belum ada pelurunya? Belum. Isi peluru dulu. Oke. Nah. Wah, seru banget ini. Gila, jadi polisi. Seru banget ya. Hah? Pistol, Bapak. Oke. Sekarang kita melakukan namanya tem... 71 Alpha. Jadi kalau kalian tahu 71 Alpha itu apa? 71 Alpha itu adalah shoot fire. Terjadi penembakan. Oke. 1071 Alpha. 1071 Alpha. Oke. Okay. Nah, sekarang Dori, parkirin di sini, Dori. Parkirin mana? Jadi suspek lagi, sir. Enggak. Parkirin di sini. Oke, okay, kita akan melihat antara Bambang dan Tatang adu tembak-tembakan
adu 71 dengan PD Glock. Oke. Kamu udah pakai armor belum? Tatang. Saya sudah dikasih okay, tahu kamu, Komandan Dori. Kamu tahu cara cover enggak? Taking cover tuh kamu pakai otot Q. Ini tuh. Nah. Siap. Oke, okay, kita mulai ya. Pakai PD Glock ya. Lagi minum, lagi minum. Okay, sabar, sabar. Pakai senjata pistol. Kalian ngomongnya teriak, mentokin. Oke, siap nih. Nah, lupa sambil info di radio bilang. Chef 2 Alpha gitu. Chef 2 Alpha. Chef 2 Alpha gitu. Saya hitung ya, kalian. Darurat. Benar. Saya hitung. 1 2 3. Let's go. Shot. Tembak. Ayo gunakan otak kalian. Waduh. Pokoknya yang menang. Taking cover, jangan lupa. Tatang menang. Katanya peluru karet, sir. Pusing banget. Pusing banget, sir. Peluru karet pusing juga kalau kena kepala, sir. Iya, emang. Oke, kita mulai ke yang namanya itu sekarang cowboy. Oke, let's go. Cowboy style. Ini. Cowboy style itu gimana tuh? Bama, kamu tidak cocok pakai senjata. Paling cocok ini bagi senjata. Cowboy style itu adalah kalian melihat kalian kayak gini lo nih berba, apa saling belakang, tidak berada belakang, membelakangi. Nah, terus jalan 5 langkah sampai okay, di pintu. Misalkan nih saya start nih, ntar saya kasih ini. Oke, okay, Daniel start 1 okay. 2 3 4 5 go, tembak. Nah. Oh, seru. Oke. Oke. Kayak ready. Enggak ada coveran. Enggak ada coveran kan? Let's go. Rolling, nih rolling gini. Oke. Oke. Sekarang ini peluru karet tapi kan, sir. Peluru karet semua kok. Oke. Oke. Membelakangi. Pegang senjata kalian jangan lupa. Kayak The Virgin. Oh iya. Membelakangi The Virgin. Bentar, senjata saya kemana ya? Oh, pindah ternyata. Bentar, sir. Pindah rumah kali ya, pindah. Oke, okay, kalian nanti jalan berbeda arah ya. Oke. Okay. Berbeda arah sampai saya bilang go, baru kalian balik badan. Siap. Oke. Okay, silakan balik badan dulu. Silakan. Nah, sabar belum. Sabar Bambang. Nah, membelakangi dulu. Nah, oke. Okay. Oke. Saya bilang jalan. Nanti baru saya bilang go, baru kalian nembak. Siap. Okay. 1 2 3 jalan dulu, jalan. Iya, tegang. Jalan, go, tembak. Aduh, ayo Bambang. Susah banget. Let's go, Bambang! Yeay! Bambang menang! Tembak lagi, sir. Datang, gak mau payah. Tembak dia. Peluru karet ini. Saya ingin balas dendam. Oke, ready? Ready. Oke. Ayo. Jalan ya. Saya hitung. 1 2 3 jalan. Terus. Go, tembak. Jangan saya yang ditembak, eh. Kenapa saya ditembak? Dia. Kenapa saya ditembak? Nembakin Dori, sir. Tatang nembakin Dori. Kenapa saya ditembak? Main ini. Tatang, gimana nih Tatang? Cuman segitu doang, Tatang? Hah? Gimana Tatang? Gimana nih Tatang? Lawan sebari. Oke, lawan Dori sekarang. Waduh. Lawan Dori. Saya gak ada armor. Ready ya, Bambang? Ready. Oke, 1, 2, 3, jalan. Jalan, terus. Go, tembak! Saya tembakin teman. Wah, Kayak curang berdua.
Ada apa tadi itu? Sensor. Itu ada apa tadi? Curang saya. Bambang. Itu siapa tadi? Lihat batch kamu dong. Saya dengar grade saya sama Pak Dori, ternyata Bambang. Ternyata Bambang. Mantap Bambang, mantap Tatang. Itu kerja parah Tatang. Tatang, Tatang ini curang tadi Tatang, biar biar saya enggak menang di diskualifikasi. Parah Tatang. Parah emang. Dia dia nembakin nembakin kamu, Tatang. Ayo Tatang lawan Dori. Sekarang sekarang kita ke kantor karena kamu saya udah dapat nilai buat ini. Oke, siap. Wih, ini apaan, Sir? Bagus ruangannya nih buat kita belajar kah? Sini Bambang, Bambang depan, Bambang mata Tatang depan. Oke, oke, oke. Depan sini. Oke, oke, komandan. Saya bakalan infoin. Saya bakalan nginfoin atas promosinya Bambang Sugeni dari kadet menjadi officer. Oh, aduh, yeay. Aduh. Yeay. Yeay. Oke, yeay. Sekarang kamu kasih kata-kata aku dong. Kata-kata untuk hari motivasi. Ini. Motivasi. Oke, okay. Saya mau terima kasih ke keluarga saya, terutama Mak Sukinah. Karena telah membesarkan saya sehingga saya bisa jadi polisi. Saya Bambang dan ini adalah badge saya. Saya senang bisa bergabung dengan kalian semua hari ini. Dan semoga Tatang tidak lulus ujian karena saya punya firasat buruk soal dia. Saya happy, saya happy, saya senang. Ini ada Raiden, Raiden ini adalah pesan kamu nih Bambang. Mana atasan saya, Sir, tadi, Sir? Ini atasan kamu nih. Rambut biru, rambut biru. Oke. Okay. Halo, Yoru, saya Yoru, saya Bambang. Saya Yoru. Saya bawahan Anda, Sir. Ya, selamat ya udah naik officer. Nama saya Raiden. Oh, Raiden. Iya, yeah, Raiden. Lu yes. Bisa seperti dia. Oke. Okay. Kamu aja Raiden, kamu kasih dia ini apa sih? Pets baru. Wih, oke, okay, Sir. Nah, udah. Tatang, lihat ini Tatang, lihat nih. Ini yang kamu nggak punya kan Tatang? Makanya Tatang, Tatang lain kali kamu belajar yang benar, kamu yang semangat. Komandan, saya tidur dulu, saya capek, komandan. Oke, silakan. Terima kasih. Gokil. Oke, itu tadi main GTA roleplay, seru banget, udah jadi officer sekarang. Jadi tadinya gue cuman kadet doang, sekarang udah jadi officer. Seru banget. Gue belum tahu next-nya kayak gimana, jadi kalau ada lagi tungguin aja.